pun kita perlu ada menjamin. Maka yang menjamin kita ialah Tuan Imam yang akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT bagi pihak kita ialah Tuan Imam. Kalau senang kan? Dalam hukum fiqah disebut mana-mana orang yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna, dia masuk sampai imam tengah baca ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia pun sampai dia buat kata takbir Allahu Akbar. Imam pun rukuk Allahu Akbar. Maka wajiblah si makmum masbu ini tadi rukuk bersama imam untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam. Sekarang si makmum ni baca Fatihah pun tak ada. Tak sempat nak baca Fatihah pun. Bagaimana Fatihah dia untuk rakaat itu? Fatihah dia untuk rakaat itu ditanggung, dijamin oleh imam. Ada kita tuan. Ini imam sebagai penjamin. Baik. Jika imam dapat menyempurnakan solatnya dengan sebaik-baik, jadi saya Allah SWT akan memberi pahala yang sama kepada orang yang solat di belakang. Jadi kalau imam sempurnakan solat dia, dapat 27 pahala. Makmum semua dapat 27 pahala. Walaupun solat makmum itu sendiri pun ada kekurangan dan kecacatan dia. Tak ada pula imam itu dah dia dah cukup kalau tujuh, dia ambil pula pahala makmum seorang saja. Lut'ah berdapat 7 imam, makmum lain, makmum belakang, kurang. Tak. Semua akan dapat sama rata, sama rasa. Baik. Sabda Rasulullah SAW an Ibn Umar radhiyallahu anhu daripada Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW yang kala bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda man amma qauman, siapa yang menjadi imam kepada sesuatu kaum. Ini kita cerita dalam konteks solat berjemaah. Barang siapa jadi imam kepada satu masyarakat, satu kaum. Kalau masjid, anak qaryah dia. Kalau surau, ahli jemaah dia. Dia akan dia, kalau dia berak, lain cerita. Dia nak duduk dalam tengah kuliah juga. Rumah je dia. Namak yang ambil. Dia orang lain bukan dendam, dia nak mak dia. Oh, nak mak dia. Itu mak dia lah tu. Tak habis satu orang lain ambil. Baik. Man amma qauman, siapa menjadi imam kepada satu kaum, satu masyarakat. Kalau imam masjid, anak qaryah dia. Kalau imam surau, ahli jemaah dia. Ahli jemaah surau dia. Itulah. Yang pertama sekali Nabi pesan fal yattaqillah. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Tak jadilah kalau imam masjid ni setiap minggu berkutubah. Faya ayuhal muslimun, faya ayuhal mu'minun, faya ibadallah. Saya nak kata dia nak dengar kuliah, dia nak kacau dia. Tak nampak? Senyum. Nakal tu imam tu? Ekor cantik melihat dia. Ekor cantik. Ekor cantik. Dia bukan seorang bakal pilih dia tu. Dia pilih. Dia tak jadi bulu. Dia tahu dia tak ayuk dia main dulu. Dia kena. Dia dapat sebau dulu. Wah, dia pun tengok. Dia punya telakat sebab. Dia ajak bergurau. Dia suruh kita pegang pun dia tu. Kan ringgit manja kan. Ya, dia tak kacau apa tu. Dia tak takut macut je lah. Dia tak takut tu lah. Nah, ini bujang ni dia tak kira ni. Bujang ni. Nampak. Dia belum akhir balik lagi tu. Belum akhir balik. Allahuakbar. Senang kata dia belum pandai nak kahwin lah. Bujang ni. Takut dia macut je lah. Takut tu lah. Baik. Tak kubandu ialah kalau
tuan imam masjid dalam khutbah menyebut, faya ayuhal muslimun, faya ayuhal mu'minun, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyyakum taqwallah wa ta'atih, faqad faza al-muttaqun. Tak berbantu yang kan? Dia sebut, wahai sekalian orang-orang Islam, wahai sekalian orang-orang beriman, wahai sekalian hamba Allah, saya menyuruh tuan-tuan dan diri saya sendiri, pertamanya, baiklah sesama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia sampailah ke akhirat. Tak buat dulu ya tuan. Kalau diri di sendiri pun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Basuh kereta depan rumah suap pendek. Waktu zuhur duduk di kolam memancing. Macam mana tuan? Malam-malam Pak Isyak duduk kedai ya, lima janda tengok gusti. Tengok pula tak pergi. Dia tengok gusti. Tengok gusti tak pergi. Yang gusti perempuan pula yang terbeliak tengok apa ni. Tuan Imam. Tuan Imam. Kena tepuk bau perempuan. Apa hal ni? Mata terbeliak tengok gusti perempuan pun tak boleh. Tuan-tuan kalau ada yang tengok YouTube carilah. Gurauan untuk Dr. Mahdi yang ketiga. Saya dengar pun lawa juga, bagus juga cakap dia dalam slow-slow. Tapi dia cakap lebih sikit. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan carilah terjemahan dia. Kesimpulannya apa yang Dr. Mahdi nak sebut? Lelaki ni kata kan, selagi kerehnya masih hidup, dia tetap seorang lelaki. Walau usia dia 50-60 tahun, kerih masih hidup, memang dia tengok gusti perempuan terbeliak dalam hati. Itu kesimpulan saya dapat lah daripada kata-kata Tuan Dr. Mahdi itu. Dia gurau. Sebenarnya dia nak beritahu zaman sekarang ni, zaman langit terbuka ni cukup mudah nak mendapat. Benda yang baik pun cukup mudah, benda yang tak baik lagi cukup mudah. Melainkan bagi golongan orang-orang macam dia, umur 80 ke atas, tengok tak ada apa. Kan lebih kurang macam tu kan? Tengok tak ada apa. Hanya tinggal nostalgia je. Pakat gelap orang dalam dewan. Jadi tu cerita dia tuan-tuan. Tak berbaloi tuan-tuan. Kita sebagai imam menyuruh orang bertakwa, kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan imam ni dia kena faham, wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun lima dhamina. Dia kena tahu bahawa dia itu penjamin yang akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia jamin. Dia kena faham itu. Kita faham itu. Sebab itu imam ni dia kena ada ilmu. Dia kena ada ilmu. Kalau kita sebagai imam mesti diberi surat oleh pihak pejabat agama untuk hadir khusus imam dan bilal. Jangan tak pergi. Jangan guna pelbagai alasan, sibuklah, kerjalah, itulah, inilah. Memanglah pejabat agama dia buat khusus imam bilal lagi kerja. Takkan dia nak buat khusus imam bilal lagi Sabtu Ahad. Pegawai agama ni pun ada keluarga juga tuan-tuan. Ada isteri, ada anak-anak nak kira, nak pergi tengok, nak pergi ziarah yang duduk di asrama. Hal-hal di rumah pula hari Sabtu Ahad lah pun. Ya. Jadi pejabat agama buat khusus hari kerja Isnin, Selasa, Rabu atau Khamis. Ziarah ni buat hari Jumaat, sembahyang Jumaat kan, solat Jumaat kan. Jadi jangan guna alasan kalau menerima surat diwajibkan hadir. Beri pelbagai alasan. Kalau kata kita ni bekerja, mohon pejabat agama buatkan surat mohon pelepasan. Ini cerita. Minta pejabat agama buatkan surat mohon pelepasan daripada majikan. Mihan, mohon pihak tuan memberi pelepasan kepada si Anu, si Anu, si Anu ni.
menghadiri khusus Imam Bilal sekian. Kerana untuk maklumat pihak tuan, beliau adalah Imam Masjid sekian. Jadi kita tak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak hadir khusus Imam dan Bilal. Bagi Imam-Imam dan Bilal-Bilal Masjid, untuk kita yang orang awam ni, itu secara sukarela, tak ada masalah. Apa tujuan yang ada kursus Imam Bilal ni, tuan-tuan perempuan sekalian, ialah untuk memberi ilmu dan pengetahuan kepada pegawai-pegawai masjid.